Sebanyak 10 orang tewas dalam insiden kecelakaan pesawat jatuh di jalan tol di Elmina, negara bagian Selangor, Malaysia, pada Kamis 17 Agustus. Dalam peristiwa ini, sebanyak 10 orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian, termasuk seorang anggota dewan. Menurut Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarkan, pesawat jet pribadi tersebut mengangkut 8 orang yang terdiri dari 6 penumpang dan 2 kru pesawat. Sementara 2 korban lainnya merupakan pengguna sepeda motor dan mobil yang tertabrak badan pesawat saat kejadian. Pesawat jet bisnis Bechcraft model 390 Premier 1 itu terbang dari Bandara Internasional Langkawi menuju Bandara Sultan Abdul Aziz Syah di Subang Jaya. Peristiwa terjadi di beberapa detik sebelum pesawat mendarat di bandara. Seorang korban tewas adalah Datuk Sri Johari Harun berusia 53 tahun yang merupakan anggota Parlemen Negara Bagian Pelangai. Informasi tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Majelis Negara Bagian Pahang, Datuk Sri Muhammad Sarkar Syamsuddin melalui akun Facebooknya Kamis 17 Agustus. 5 penumpang yang jadi korban lainnya adalah Karil Aswan Jamaludin. Maksud kami Karil Aswan Jamaludin, Syahrul Amir Omar, Muhammad Naim Fawas Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhammad Zaki, dan Idris Abdul Talib. Adapun identitas 2 korban lainnya yang merupakan pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil masih dalam tahap investigasi polisi. Saat ini jenazah para korban masih dalam proses identifikasi analisis DNA di Departemen Forensik Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah atau HTAR. MBSA pun ada, PDD Taling pun ada, jumlah keseluruhan tugas 240 orang yang ada di sini. Kalau pihak sahabat media boleh nampak ada bomba masih lagi mencari di kawasan serpihan-serpihan kapal terbang yang keempat tersebut. Apa yang saya boleh cakap di sini, tempat lokasi untuk bedah jasad nanti akan diadakan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, dan pihak Datuk KPI juga telah menyediakan next of kin punya tempat untuk mengambil swab DNA di Balai IPD Kelang Selatan. Balai Polis Kelang di IPD Kelang? Yes, Balai Polis Kelang di IPD Kelang Selatan. So, kita juga masih menghubungi keluarga-keluarga yang sempat, terutamanya macam mangsa motosikal yang meninggal ini, untuk datang tadi mengambil DNA. Body yang kita cari sekarang ini yang not intact lah, tapi kita kenal sebagai body lebih kurang buat masa ni ada 6, lebih kurang 6. Itu saja yang saya boleh bagi tahu sekarang ni. Ada apa-apa nak tanya? Santri. Kenapa dia bawa cash tak? Kenapa dia bawa cash tak? Kenapa dibawa ke? Kenapa dibawa ke? Oh, hospital kelar. Dalam division postmortem dan division hospital kelar. Yes. Kita ambil dia, kita ambil di Kelang itu pasal judiciary sini. Tan Sri, how big is the search area that is being cordoned off at the moment? Buat masa ini? Cordoned off. Rasa besar lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.